Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah, Gereja merayakan Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mau mengakhiri lingkaran Paskah di dalam lingkaran liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Adalah sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah saat ini kita membuka hati kepada Tuhan yang menyatakan kehadirannya dalam bimbingannya dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita sadari akan kehadiran Kristus dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Gloria in excelsis Deo.
Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk dan dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem, berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh
Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus. Menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya Anugerah Roh Kudus kepada Gereja. Roh yang diutus Yesus dari Bapa, Roh yang akan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus kepada kita. Roh yang sama yang menjiwai kita agar menjadi saksi-saksi Injil. Saksi-saksi yang berani, saksi-saksi yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Pentakosta mau mengajak kita supaya kita menjadi pembawa kabar sukacita Injil yang sejati. Kita diajak agar supaya karya perutusan Kristus terus-menerus diwartakan. Injil menjadi Injil yang hidup bagi semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus punya peranan penting dalam kehidupan beriman kita. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan dan yang akan selalu mendorong kita untuk terus-menerus menyadari bagaimana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kebingungan di dalam menentukan sebuah pilihan, ketika kita tidak mendapatkan kepastian, di saat kita berada dalam situasi ketidakpastian, pada saat itulah kita datang meminta Roh Kudus inilah yang menuntun kita, membuat kita supaya kita mampu mengambil satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus ini telah dijanjikan oleh Tuhan. Dia sebagai bentuk tanda kehadiran Allah yang akan terus-menerus menuntun kita, memperkenalkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dia yang akan selalu menjiwai dan mendorong kita untuk mewartakan dan menjadi saksi-saksi di dalam karya penyelamatan Allah itu. Oleh karena itu, satu hal yang diingatkan kita saat ini adalah keterbukaan kita untuk menerima Roh Kudus itu. Roh Allah yang punya daya untuk selalu membuat kita paham. Roh yang selalu mau membuat kita kenal dan memahami
bagaimana karya dan perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, perayaan Pentakosta mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mesti membuat satu keputusan yang harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam hal ini, kita diajak untuk belajar membangun suatu kepekaan di dalam roh. Kita telah mendengar bagaimana kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ketika para murid berkumpul sambil menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka dipenuhi dengan daya Roh Kudus itu, dan mereka memiliki kemampuan untuk ikut serta di dalam mewartakan karya penyelamatan Tuhan dengan berbagai macam bahasa. Mereka mulai berbahasa roh. Mereka sepertinya mengalami sesuatu yang baru di dalam diri mereka, bahwa Allah telah menunjukkan sesuatu kepada mereka untuk melanjutkan karya perutusannya di antara segala bangsa. Kita juga memohon supaya daya Roh Kudus ini akan selalu menuntun kita, supaya bisa selalu mampu membuka mata kita melihat karya penyelamatan Tuhan kita. Membuka telinga kita, supaya kita selalu mampu mendengarkan pewartaan yang baik yang datang dari Allah. Membuka mulut kita, supaya kita berbicara benar untuk mewartakan karya penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati di hadapan Tuhan. Semoga kehadiran Roh Kudus ini akan selalu menjadi sumber kekuatan dan daya yang selalu menjadi pengingat bagi kita akan karya kebaikan Tuhan. Kita dituntun oleh Roh ini. Kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus supaya yang keluar dan yang selalu kita ekspresikan dalam kehidupan kita adalah kebaikan Allah. Karya penyelamatan Tuhan ini. Inilah tugas kita sebagai umat Allah. Orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang dimasukkan sebagai anggota keluarga Allah yang kudus. Semoga perayaan pada hari raya Pentakosta ini kita semakin terbuka kepada Tuhan, kita semakin terbuka kepada Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan, mari kita ungkapkan iman kita dengan memadakan kredo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patrem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in humum dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia secula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Ferrum, de Deo Ferrum, Genitum non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia fatta sunt, libro per nos homines, et pro per nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus est. De Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertiae, secundum scriptura, et ascendit in celo, sedet ad destra Patris, et interum peturus et cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius et nuner in plini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante es Patre Filioque procedit, licum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur filocutus et per propietas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissione peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vita venturi seculi. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Bagi
bagi mereka yang lemah. Ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalam serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi penerus seluruh kami. Pada saat ini juga marilah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita berdoa, mohon keselamatan jiwa bagi suami Bapak Jenderal Mario Lonto dan Mama Lince Karundeng yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2015 atas permintaan dari keluarga Lonto Tunggulo. Berdoa juga bagi keluarga Soge Malasai, terlebih khusus bagi anak dalam keluarga Jaiden Dominico Savio Soge. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan serta memberkati pertumbuhan dari anak yang kekasih, dan semoga kehadirannya membawa sukacita bagi semua orang. Ucapan syukur dari keluarga Tandayu Sualang, bersyukur atas hari ulang tahun dari Ibu Neni Sualang pada tanggal 24 Mei 2020. Ucapan syukur dari keluarga Soleman Baweleng, bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-26 tahun dan hari ulang tahun dari Ibu Mika Jesli Baweleng yang ke-50 tahun. Dari keluarga Ci Weku, bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-24 dari anak Selin Ciptadi pada tanggal 28 Mei 2020. Dari keluarga Sampo Lumangkun, bersyukur atas hari ulang tahun dari anak William Bonaventura Sampo yang merayakan hari ulang tahun yang ke-13 tahun pada tanggal 29 Mei 2020 dan memohon berkat untuk rencana hidup keluarga. Dari keluarga Henrik Kosali, bersyukur atas rahmat kehidupan dari anak Julianus Henrik yang merayakan hari ulang tahun yang ke-16 tahun pada tanggal 29 Mei 2020. Dari keluarga Marbun Umbas, bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-55 tahun pada tanggal 28 Mei 2020 dari Ibu Heti Agustina Umbas. Ucapan syukur telah berkarya selama 14 tahun di Yayasan Pendidikan Katolik SMP, dan ucapan syukur juga telah berkarya di Yayasan Satya Bakti Kota Mubagu SMA Katolik Theodorus Kota Mubagu selama 22 tahun sebagai tenaga kependidikan, serta memohon penyertaan Tuhan dalam memasuki masa pensiun. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan,
dan jadi purusa seluruh muka bumi. Ya Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dengan daya Roh Kudus yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Atas bimbingan Roh Kudus, kaum keluarga kami, saudara-saudari kami, boleh mengalami kehadiran-Mu. Oleh karena itu, teguhkanlah mereka di dalam rahmat-Mu. Semoga pengalaman akan penerimaan kebaikan di dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh menyadarkan mereka untuk semakin setia kepada-Mu. Oleh karena itu, berkatilah rencana baik mereka, berikanlah rahmat kesehatan yang tetap bagi mereka, dan bimbinglah mereka di dalam karya hidup mereka selanjutnya. Serta dampingilah saudara-saudari kami yang telah meninggal supaya mereka sungguh-sungguh boleh memperoleh kehidupan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi purusa seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, selamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang ketiga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan pantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, demi Kristus pengantara kami. Sebab pada hari ini Engkau memakotai perayaan Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada umat yang telah Kau gabungkan dengan Putera-Mu dan Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Pada hari ini kami merayakan kelahiran gereja. Pada hari ini Roh Kudus menerangi semua bangsa dengan pengertian Allah yang benar. Ia menyatupadukan 1001 bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Maka dilimpahi oleh kegirangan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermada melagukan pujian, memuliakan Dikau, dan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini, dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bagi-Mu-Nya. Datanglah nanti penuh iman dan harapan. Bapa kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para Rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan, semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami Benediktus Roli Untu, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini,
demi kerahiman dan kasih setiamu, ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu, saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka, kami pun menikmati kemuliaanmu selama-lamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui dialah engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Precepti salutaribus moniti et divina institone formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omnit perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Tuia tum es regnum, et potestas, et gloria in secula. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu. Sebab engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Yes.
Saudara-saudari, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ya Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita doakan doa di saat epidemi dan wabah. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami karena dosa kami. Janganlah juga memperhitungkan pelanggaran kami. Tolong kami, ya Tuhan, penyelamat kami. Dan bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi namamu. Tuhan, jangan mengingat dosa-dosa kami. Biarkan kami mengalami belas kasihanmu karena lemahlah kami. Santo Sebastian, doakanlah kami, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Tuhan, perhatikan doaku, dan biarkan tangisanku terdengar oleh Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah berdoa. Dengarlah kami, ya Tuhan, penyelamat kami, dan dengan doa-doa Santa Maria yang mulia, Bunda Allah selalu perawan, Santo Sebastian martirmu, beserta semua orang kudus, bebaskanlah umatmu dari murkamu,
dan di dalam Engkau biarkanlah mereka percaya akan rahmat-Mu. Tuhan, dengan penuh belas kasih, perhatikanlah permohonan kami dan sembuhkanlah kelemahan tubuh dan jiwa kami, agar karena pengampunan-Mu, kami beroleh sukacita dalam rahmat-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang tulus dan dengan rendah hati, segala wabah yang sementara menimpa kami ini. Semoga hati yang fana dapat mengakui bahwa semua ini dapat datang karena murka-Mu dan dapat pula berakhir hanya ketika Engkau berkenan untuk mengasihani kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Alleluia. Alleluia. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.